Ikuzo. Aduh. Bintang 4-nya. Entar aku nih bintang 4-nya dulu. Sacrificial, oke. Okay. Okumaru, aduh Okumaru ya. Lion's Roar aku udah mau udah early, udah R4. Ya yip. Anjing ku kira kuning tadi, Bah. Wop, wop ungu. Sakrifisial lumayan. Kalau nggak dapat sedih sih aku. Udah berapa banner aku lewati. Ayo dong, Hoyoverse. Kok tahu ini tadi kira apa? Kukira Red Horn tadi. Ada Red Horn gitu. Aku maru ternyata. Kukira Red Horn tadi. Bangke lah. Aku mau kali itu. Aku udah ada daerah 2 punya aku. Cuma aku udah ada Skyward Pred jadi nggak kepake. Aku bingung itu Aquamaru mau pakai kemana. Kemarin aku pakai di Bedo, tapi Bedo udah dapat Aquamaru. Udah dapat Skyward Pred. Jadi nggak kepake Aquamaru aku. Kuning apa? Anjing, bau cok gacha aku. Laki kali kok, enggak lah. Laki pala otak, aku enggak pernah beruntung gacha weapon. Bintang 5 nya enggak pernah dapat. Wih, dapatnya Bedo, udah C7. Baru dibilang kan, tadi aku Maru nya kasih ke Bedo, Bedo nya dapat sekarang. Ayo dong, udah 20 ini. Ini PT berapa? PT 30. Aku nggak pernah nge-build PT. Pavonius lumayan lah ya. Aku nggak pernah nge-build PT orangnya. Udah PT 30 loh. Nggak ada tanda-tanda emas gitu. Bintang kehidupan. Asik. Asik. Keluar. Let's go. Let's go. Anjir, aku sempat jelek muka aku tadi, kukira haran tadi nih anjing. Let's go. Let's go. Let's go. Ai. Babi. Itu. Enggak di Tartazi ya, enggak di sini. Aduh, aku ngantri. Enggak oke emang ini akun ini. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg. Pavonius, ini DR berapa nih? Simpan aja, Pan. Enggak, aku bingung tadi harannya itu pakai ke siapa. Ngapanya simpan gacanya? Gacha ya tuh, Pan. Nggak mau. Aku pengen habisin ke banner weapon. Siapa tahu hoki. Nggak oke, Tata. Dapat Yona dong. Mayan lah. Yona spesial. Aku rate off PT 0. Lah, engulfing kenapa sih keluar? Kiii, sudahlah anjing. Memang gak hoki aku gacha ini, cok.
Gacha weapon. It is what it is. Udah lah bro. Akhirnya pulang ngentah. Fuck. Oke, jadi untuk di akhir video aku coba pengen ngasih tahu kalian aja. Untuk engulfing ini aku lumayan banyak ngabisin wish, jadi biar kita hitung aja sama-sama itu berapa PT yang aku dapatkan baru bisa dapat engulfing. Jadi seperti kita ingat itu di sini tuh aku langsung dapat engulfing, jadi kita hitung aja langsung otomatis. 2, 3 ini agak lambat ya, mungkin karena internet aku juga. 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di sini aku dapat Amos ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, lihat nih, udah sampai 26 cuy, 26, 27, ini aku dapat harannya, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Oke, jadi di situ ada 35. Jadi kita buat aja lah. Di 35 itu ada 1 berarti 34. Jadi total pilihnya itu 34 kali 5. 34 kali 5 itu 170. Jadi 170 tadi tambah 1 lagi berarti aku total untuk mendapatkan engulfing ya. Aku itu dari mulai dari PT 0 kemarin itu ada 171 PT. Atau menghabiskan 171 wish. Nah, di mana kalau misalnya tadi gitu kita gacha karakter? Kalau gacha karakter aku kemungkinan shogun aku itu udah C2 ataupun bisa dapat 3 karakter bintang 5. Di mana bisa bahkan bisa lebih seperti itu, tergantung hoki. Dan juga ini 170 ini tuh ingat senjatanya itu masih R1, senjatanya masih R1. Dan juga akun 170 ini mungkin kalian tengok ini, ah kamu sial. Enggak, kalau sial itu PT-nya itu udah 220 ke atas. Karena seperti kita tahu juga, weapon itu ada kiri kanan ada rate off rate on-nya. Oke, jadi aku ini mulai itu dari rate off. Jadi di mana itu, kalau misalkan mulai dari rate off, kalian itu, kalau misalnya sosial-sialnya mungkin kalian bisa baru bisa dapat engulfing tuh PT-nya 250 ke atas ataupun 270 baru dapat. Kenapa seperti itu ya? Karena tadi itu pun sudah dibantu sama Epitome Spade. Di mana Epitome Spade juga sekarang itu mulai membantu. Kalau dia dapat bintang 5 dua kali dari banner weapon, dia next bintang 5-nya itu bakal dapat senjata yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi tujuan video ini itu bukan gimana ya? Tujuan video ini itu bukan untuk ngebuat kalian ataupun ngelarang kalian buat gacha senjata, enggak. Ini cuma untuk jadi bahan pertimbangan kalian saja. Di mana seperti yang aku bilang tadi tuh, aku itu 170 pull itu untuk dapatkan engulfing itu belum termasuk sial. Kenapa? Karena belum menyentuh PT 200. Seperti itu. Dan juga
Dengan aku juga yang belum, yang nggak termasuk sial ini juga, aku itu kayak nggak sial, nggak beruntung gitu. Kalau misalnya 170 PT seperti aku bilang tadi itu, untuk gacha karakter kalian tuh bisa dapat 2-3 karakter. Bahkan mungkin kalau misalkan beruntung lagi bisa dapat 4. Atau dengan kata lain, misalkan gacha karakter, karakter kalian itu mungkin bisa C1, C2, atau bahkan C3. Seperti itu. Dan seperti kita tahu juga, Shogun nah, di C2-nya itu bisa ada dimensi multiplayer yang gede. Dan gitu aja. Jadi semoga ini videonya itu dapat bermanfaat, bisa ngebantu kalian. Buat kalian yang masih bingung, haruskah aku gacha weapon atau gacha karakter saja? Seperti itu. Aku nggak, sekali lagi, aku nggak ngelarang kalian buat gacha weapon, tapi kalau kalian ingin gacha weapon, silahkan nabung wish sebanyak mungkin, seperti pada video ini. Seperti itu. Oke, sekian dulu video singkat kali ini. Semoga bisa membantu kalian ataupun membantu kalian dalam dilema kalian apakah aku harus gacha weapon atau tidak. Seperti itu. Oke, saya Fanfan ataupun Rain undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye all. Sampai jumpa.